Download file CSS yang linknya sudah saya siapkan di deskripsi di bawah dan simpan di folder public di project kita. Lalu kemudian kita buka file public index.html. Dan kita tambahkan link atau CSS yang tadi sudah kita upload. Di sini saja. Dengan public URL. Namanya adalah styles.css. Sekalian kita ganti title-nya untuk aplikasi kita. Kemudian kita akan menggunakan file CSS yang tadi sudah kita download. Dan kita akan mulai gunakan di index terlebih dahulu, index.js. Di sini kita tidak lagi menggunakan index.css yang disediakan oleh project create-create-app, jadi kita hapus saja, dan kita juga hapus filenya. Index.css kita delete. Begitu juga dengan app.js di sini. Kita akan hapus app.css-nya yang tidak lagi kita gunakan. Dan app.css-nya juga kita hapus supaya clean. Dan kemudian kita akan mulai membuat komponen-komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi kita. Yang pertama adalah header. Jadi kita buat sebuah file di src dengan folder baru, namanya komponen saja. Di sini akan ada banyak komponen yang bisa kita gunakan berulang-ulang, seperti header ini. Kemudian isinya cukup sederhana, header dengan level 1, dengan nama aplikasi kita, dan terakhir kita export. Komponen berikutnya, kita juga perlu footer. Dengan class name. Kemudian kita ada sedikit navigation di bagian footer. Kita akan menggunakan CSS Framework Tailwind di sini, makanya class name-nya akan banyak. Lalu ada nav. Area label,
ada div lagi dengan class name. Kita butuh beberapa link lagi, ada blog, jobs, press, accessibility, dan partner. Kita copy paste saja, di sini ada blog, ini hanya contoh ya, hanya template, blog, kemudian di sini ada jobs. Berikutnya ada press, lalu ada accessibility, dan terakhir ada partners, kurang satu, kita tambahkan partners. Partners. Jangan lupa kita export juga agar dapat digunakan di komponen lain.